Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, hari ini kita mau mereview, sekalian mau cek sound, pesanan, power, dan mixer. Jadi untuk pesanan kali ini cuma power dan mixer saja. Kita review untuk pesanan kali ini. Jadi tidak termasuk soundnya ya. Yang pesan sudah ada soundnya di rumah. Jadi cuma pesan power dan mixernya saja. Oke, jadi untuk powernya seperti ini lor. Pakai bebel tipe M290. Untuk speknya ini power dengan trafo donat 5 ampere CT45. Power untuk kelas rumahan ya, spek rumahan. Trafo donat 5 ampere CT45 dengan final Toshiba 3 set per channel. Yang ingin pesan powernya saja bisa lur. Untuk power saja spek seperti ini di harga 1,7 juta ya. Yang ingin tahu dalamnya dan spek lebih lengkapnya bisa dicari di video saya yang lain. Sudah sering saya mereview power dengan spek trafo 5 ampere donat CT45. Oke, kita review sekilas saja. Jadi seperti itu untuk spek power di pesanan kali ini. Lalu untuk mixernya, ini yang pesan request pakai mixer Asley, tipenya SMR6, 6 channel full mono. Tampilannya seperti ini lur. Jadi sudah ada graphic equalizer juga, nanti bisa diatur sesuai selera. Lalu untuk pilihan efek vokal juga lumayan banyak, sampai 380. Jadi nanti bisa dipilih-pilih sesuai selera. Seperti ini lur untuk mixernya. Kalau ingin pesan pakai mixer tipe lain juga bisa. Kalau untuk mixer SMR6 ini sudah free copper ya, dapat copper seperti ini. Ini untuk kardusnya. Untuk spek dari mixernya bisa teman-teman lihat seperti ini. Bisa dibaca sendiri. Oke, seperti itu. Untuk classrooman mantap sekali lur. Bisa pakai seperti ini ya. Tinggal nanti kalau sekalian sama soundnya juga bisa. Nanti untuk box dan speakernya bisa pakai 12 in x 4, sesuai dengan spek powernya ya, 5 ampere. Kalau mau pakai 15 in 2 juga bisa lur. Sub pakai 15 in 2, dan middlenya pakai 10 in 2 juga bisa. Untuk watt speaker bisa pakai yang maksimal 500 watt ya, atau sekelas ACR 15600 itu bisa, atau pakai speaker 15 in yang asli tapi yang voice coil 3 in itu juga bisa lur, dengan power seperti ini ya. Untuk classrooman sudah mantap sekali. Oke, untuk take sound kita pakai speaker 12 in asli dan middlenya 8 in ACR Fabulous. Oke, kita langsung coba cek soundkan saja ya, seperti apa suaranya. Jadi sebelum dikirim selalu kita cek soundkan, kita pastikan normal dan siap pakai. Ingin pesan power saja bisa lur, atau full set sama box dan speakernya juga sangat bisa. Oke, kita coba cek soundkan pakai lagu dangdut ya. Kalau pakai lagu DJ, kata teman-teman yang komen di YouTube sudah pasti orek kalau pakai tekson DJ. Kita pakai lagu dangdut saja. Oke, volume di power kita fullkan, lalu kita buka volume per channel. Ini kita teksonya nggak pakai mode Bluetooth ya, kita pakai HP. Masuk ke channel sebelah sini untuk sub, sebelah sini untuk mid, kita atur main dua channel. Oke, langsung kita play saja.
Oke lur, seperti itu untuk hasil cek soundnya. Sudah mantap sekali untuk Kasruman dengan spek seperti ini. Suaranya bersih tanpa dengung. Ingin pesan power saja bisa, atau full set siap bunyi juga bisa. Untuk power dengan spek seperti ini, rekomendasi untuk speaker 12x4 ya, yang wattnya maksimal di 500 watt. Ataupun mau pakai speaker subwoofer 15 in juga bisa. Subnya 15 in 2 dan midirnya bisa pakai 10 in 2. Itu juga bisa lur. Ingin sekalian komplit sama mixer juga bisa. Atau pesan power saja juga bisa. Disesuaikan dengan kebutuhan dan
budget teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk review pesanan kali ini. Jadi jangan khawatir, yang pesan di kami sebelum dikirim sudah dipastikan normal dan siap pakai. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.